Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para rakyat Amor, para DJS Lover dan Risan Lover dimanapun Anda berada. Alur Cerita TV selalu hadir memberikan kabar-kabar terbaru seputar sinetron dari jendela SMP. Baiklah, di malam hari ini untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini, untuk selalu dukungannya ya dengan cara like, comment, and subscribe-nya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya. Terima kasih. Baiklah, kabar pertama di sini Bang Mimin akan menyampaikan sebuah kabar nih. Nah, tampaknya ada dari si Sandrina, ada Farel dan ada Arya. Bahagia terus nih Neng Sandi bersama teman-teman ya. Kalau mau lihat lawakan besar ini, volume HP-nya nih ada-ada aja. Pokoknya sedang main biliar tuh mereka tampaknya ya. Ya Allah nih, Farel gak nyangka nih kamu selaki itu nih. Wah, untuk si Farel kagak bilang I feel free ya, sambil rebahan di rerumputan ciao bila. Wah 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 wah, kenapa nih si Farel kira-kira ya? Mumi. Alah, bikin ketawa aja satu studio nih para sahabat. Astagfirullah tuh si Farel ya, lu laki banget. Nah sumpah astaga, diulang-ulang juga tetap ngakak nih. Pokoknya dari semuanya ini ada mood untuk malam ini nih, lihat Farel seperti itu ya. Dari siang tadi tontonin ini J, sampai sekarang masih tergelak-gelak dengan tingkah mereka tuh. Tampaknya mereka tuh sedang main biliar bersama di sebuah ruangan tuh para sahabat ya. Bang Rais tolong adiknya, kenapa tuh Bang Rais, tolong tuh. Kemudian next di sini ada kabar lagi nih para sahabat. Nah, kabar bahagia nih yang sudah kangen dengan si Cumiko Gonzales ya. Wah wah wah, kapan nih kembalinya nih? Ditunggu nih para sahabat ya, akting-akting dari Cumi yang mengesankan ya. Wah, si Cumi udah comeback aja nih. Tetap semangat dong nonton dari jendela SMP-nya ya. Akankah ada pertikaian nanti dari Cumi dan Jokowi? Seru sekalinya yang para sahabat ya. Cumi siap ngejar Wulan lagi nggak ya? Cumi makin cakep aja nih. Nah, Cuminya tutu ya. Ada yang berkomen seperti itu nih. Sayang banget nih sama Bintang, sama Clay. Nah ini tampaknya yang video ini si Clay ya. Lihat di mana, tampaknya di SG-nya si Clay nih. Hiye, Cumi udah balik lagi. Wah, senang sekali nih untuk para DJS lover semuanya. Semakin semangat aja nih ada si babang ganteng kita si Cumi. Tapi si Cumi makin ganteng aja ya setelah potong rambut ya para sahabat. Iri, Cumi is back nih. Pokoknya perannya yang sangat ditunggu-tunggu nih. Tetap dingin seperti biasanya ya, tapi aslinya si Cumi ini adalah orangnya periang tuh. Lucu banget ya, si Cumi ini sudah syuting lagi ya. Iya bener nih para sahabat, di hari ini semoga saja untuk next episode nanti sudah ada nih si Cumi Gonzales dan kawan-kawan. Kemudian next di sini ada kabar dari Jolan nih para sahabat ya. Wah, kira-kira ada apa ya ini? Ini adalah scene yang bikin baper kita di seluruh Indonesia satu dunia nih. Wah 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 wah. Really miss you but ya, but was ya as best friend nih. Bismillah 26 September patu. Nah, pokoknya kita doain aja nih para sahabat ya. Kira-kira nanti gimana nih, akankah ada tanggal 26 September patunya ya? Amin, pokoknya semuanya mendoakan saja, amin ya rabbal alamin nih. Bismillah, amin, semoga Allah dan keadaan mengkabulkan semuanya. Doa kita semua para Risan Lover ya, yang sudah lama sekali nih para sahabat ya tidak disuguhin dari Rebang dan Sandrina nih. Amin, paling kenceng aku nih, amin ya rabbal alamin. Pokoknya doa minimal 40 orang itu insya Allah bisa terkabulkan nih. Nah pokoknya
Yuk bisa yuk, rindu sekali nih. Amin, paling serius nih para sahabat semuanya. Seru sekali nih mengaminkan. Semoga nanti di tanggal 26 nanti bisa ada kejutan yang disuguhkan untuk kita semua ya. Bahagianya mereka yang dulu tanggal 26 September akan datang lagi nih ya. Tuhan, apakah masih ada harapan untuk mereka bersahabat dan berteman lagi seperti dulu ya? Please, kangen banget nih kayak sahabat ya. Tanggal 26 part 2 bisa yuk, please, nangis banget nih bikin bukan lihat Julan tapi lihat Resannya nih. Doa terbaik buat mereka nih pokoknya. Untuk saat sekarang kita doakan saja yang terbaik buat Rebong dan Sandrina nih. Bismillah, tanggal 24 Agustus bisa yuk. Nah kan pasti ada yang flashback juga nih. Tulus banget meluknya nih para sahabat ya. Tulus sekali, tidak dibuat-buat, yaitu dari hati yang paling dalam. Gak berasa ya, bulan depan udah mau ketemu tanggal 26 September lagi nih. Sumpah pelukan mereka berdua kelihatan tulus ya. Kemudian next di sini ada pesan nih para sahabat ya. Tampaknya ini dalam bahaya nih. Kira-kira gimana nih untuk sinnya Julan? Untuk awas ya, yang sampai nanti ada yang komen macam-macam cuma masalah adegan Joko Wulan pelukan tuh para sahabat. Halo, banyak sekali yang adegan pelukan kayak Roni Santi, Rafil Santi, Lili Gino, Beben Lesti. Masa iya Joko Wulan boleh? Nggak boleh, dan nggak hanya di DJS aja kok, banyak juga sekarang dan dari lama pun film ataupun sinetron anak SMA pada pelukan itu pun masih wajar ya para sahabat. Lagian kuru-kurunya juga tahu kali sama batasannya semana. Ayolah, kita tuh harus jadi penikmat televisi yang baik-baik aja ya. Nggak usah terlalu nyinyir mereka, kasihan loh, mereka udah ngasih yang terbaik buat kalian syuting sampai malam. Oke, sekian, terima kasih. Cuma mau bilang itu aja, hehehehe. Nah itu untuk para sahabat, jangan sampai nih para sahabat sampai melaporkan hal itu, karena itu adalah suatu hal sewajarnya untuk Rebung dan Sandrina atau si Joko dan Wulan. Kita hanya menikmati di layar televisi ya. Yang penting jangan sampai terlalu lewat batasannya aja. Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bang Mimin sampaikan. Untuk kritik dan saran silakan tuliskan di kolom komentar. Bang Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bocil, ada bocil, ada bocil. Siap. Di gua apa ya? Oke. Apa ya? Enak dong. Mana? Nih. Asam ya. Manis tau. Ambil liat kayu dulu tapi. Tapi gua lebih suka yang asam. Enak kan tapi? Selamat kakak cantikku, sudah verified. Oke, Dede. Selamat. Selamat. Selamat.